Ini sompelan ini dipecah. Nah, ini dibawa ke usu, dia cap. Nama saya Aja Muhammad Ikram, gelar Datuk Bendahara di Kedatukan Sunggal Serbanyaman. Ya, melihat kemegahan masjid kita ini, ada nggak perbedaan dengan pembangunannya atau dari segi aspek arsitekturnya, apa perbedaan dengan masjid lain dan tahun berapa ini dibangun? Masjid ini sebenarnya lebih tertuju kepada fungsionalnya daripada seni arsitekturnya. Masjid ini lebih berperan pada saat terjadinya Perang Sunggal, karena masjid ini dijadikan tempat mengatur strategi dalam Perang Sunggal. Hal itu dilakukan pada waktu subuh. Sebelum subuh, mereka melakukan rencana strategi-strategi Perang Sunggal. Setelah masuk subuh, sholat bersama, mereka bubar. Jadi lebih kepada spirit daripada ke seni arsitekturnya. Kalau untuk seninya. Kalau untuk bangunannya, apa benar ini dibangun dari putih telur itu gimana, Pak Datuk? Nah, ada dua uji coba. Kami melakukan dua uji coba. Jadi yang satu uji coba karbon pada tiang empat pilar yang ada di dalam ini. Itu ditemukan hasil dari tahun 1629. Sedangkan dari patahan batu, plesteran itu di uji lab di USU, itu ditemukan kalau campurannya dari putih telur, bukan semen. Jadi pasir itu seperti apa gitu pada waktu itu, mungkin teknologi pada waktu itu sudah ada yang seperti itu, tapi itulah faktanya. Jadi ini dapat dari hasil uji lab. Nah, itu juga dia ini salah satu arti ada filosofi sendiri dari pilar. Jadi
Sunggal ini berada di Tanah Delhi. Jadi Tanah Delhi itu pada zaman itu dikuasai oleh 4 datu, yaitu satu Datuk Sunggal, Datuk Sukapiring, Datuk Hamparan Perak, dan Datuk Sinembah. 4 inilah yang menguasai Tanah Delhi. Makanya itu salah satu simbol di dalam masjid Raya Kedatukan Sunggal ini ada 4 pilar. Yang satu pilarnya itu berbeda. Nah, itu menunjukkan, mengartikan bahwa di antara 4 datu ini Sunggal adalah pemegang ulun janji dari Delhi. Kira-kira seperti itu. Kalau dulu, ya zaman dulu ya, itu masjid ini hanya untuk raja-raja saja. Tentulah tidak seperti saat ini masyarakat begitu hormat dan patuhnya pada raja, sehingga berdekatan dengan raja saja pun mereka segan atau malu gitu. Jadi sekitar 10-20 orang pada waktu itu. Nah, ini memang dibangun oleh Datuk Badi Uzaman pada zaman itu. Tapi yang membesarkan masjid ini itu oleh Datuk Muhammad Hasan. Jadi anak beliau, Datuk Muhammad Hasan cucu dari Datuk Badi Uzaman ini. Inilah sejarah dari Masjid Kedatukan Sunggal ini. Nah, sekali lagi tadi itu sejak tahun berapa ya masjid ini? Apakah dulu dia musola? Apakah langsung jadi masjid atau gimana? Dan sejak kapan dibangun? Kalau sejak kapan dibangun, tanggalnya tepatnya kurang pasti. Tapi ini dibangun pada saat kepemimpinan Datuk Badi Uzaman. Karena raja-raja Sunggal sebelumnya pusat pemerintahan itu tidak di sini, tidak di Sunggal Pekan ini, masih di tempat-tempat lain. Gitu. Nah, tapi pada saat zaman Datuk Badi Uzaman itulah masjid ini dibangun. Di situ letak hierarki daripada masjid itu baru terbentuk dari situ. Ini sekarang ini seluruh dinding itu menggunakan putih telur. Jadi yang dites kemarin dari pilar depan itu disompel, sampai sekarang itu belum diperbaiki. Jadi kalau orang mau lihat itu sompelan itu bisa seperti apa bentuk dari campuran putih telur. Jadi pasirnya terlihat pasirnya bersih, halus gitu. Kalau campuran semen kan ada warna semen di dalamnya. Jadi semua, dan kemungkinan pun ini dikerjakan minim sekali alat. Kemungkinannya seperti itu karena banyak tiang itu yang peot-peot. Tiang itu peot-peot, yang dinding itu plesteran peot-peot. Makanya mungkin pada waktu BKM yang lalu di keramik, karena mungkin mereka tidak mengerti, tidak paham kalau ini adalah ordonensi. Nah, walaupun belum ada pengakuan dari pemerintah ini sebagai ordonensi, tapi kami memelihara bangunan ini sebagai ordonensi. Tiang-tiang ini hampir 400 tahun. Kayu-kayu yang di sini, cuma yang di atas itu sudah diganti karena kena alam ya, langsung kena hujan apa, udah diganti seng. Tadinya itu dari genteng tanah. Nah, dan sudah bocor, sudah parah, jadi kita ganti pakai seng biasa.